Hai hai hai, selamat datang di channel Biodata Artis. Putih Renata R. Muluk, lahir 17 Maret 1994, umur 26 tahun, adalah seorang chef asal Indonesia. Chef Renata menyelesaikan pendidikan memasak di Le Cordon Bleu Culinary Art di Paris, Perancis, dengan mendapatkan gelar Diploma Superior Cuisine dan Superior Pastry tahun 2018. Pada tahun yang sama, setelah kelulusannya, Chef Renata berkesempatan bekerja di salah satu restoran dengan bintang Michelin, Grand Saint Dominique di Paris, Perancis. Kesibukan yang dilakoninya saat ini adalah mengerjakan berbagai kegiatan private dinner minding, yang merupakan komersial event untuk perusahaan, kedutaan besar, grup dan pop-up kitchen di sejumlah restoran di Indonesia. Selain menjadi konsultan menu dan restoran, ia aktif memperkenalkan kuliner Indonesia melalui kegiatan-kegiatan kuliner luar negeri, terutama di Eropa. Pada 2019 sampai 2020, ia dipercaya menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat memasak amatir di Indonesia, MasterChef Indonesia musim kelima, dan MasterChef Indonesia musim keenam. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Biodata Artis. Biodata Renata Muluk. Nama lengkap Putih Renata R. Muluk. Lahir 17 Maret 1994. Dikenal Chef Renata. Agama Islam. Orang tua Radianti Ratna Suminar. Ibu. Saudara Kareika Muluk. Profesi koki profesional. Di usianya yang masih terbilang muda, Chef Renata berhasil meraih titik keemasannya dan hal tersebut dibuktikannya dengan kemampuannya berjajar dengan chef ternama lainnya, yaitu Chef Juna dan Chef Arnold. Bahkan, di usia ke-25 tahun, Chef Renata memiliki mimpi yang begitu besar, yaitu membuka restoran ternama di Indonesia dan agaknya mimpi koki cantik ini bakalan terwujud karena karirnya yang perlahan-lahan merambat naik. Chef Renata, begitulah orang dan peserta ajang MasterChef Indonesia mengenalnya. Tidak seperti juri yang lain yang dapat terekspos latar belakang keluarganya, Chef Renata agaknya masih belum begitu mengekspos jauh tentang keluarganya. Dalam biografi Chef Renata diketahui ia memiliki seorang ibu bernama Ridianti Ratna Suminar dan seorang adik perempuan bernama Kareika Muluk. Setiap tahun, Chef Renata selalu berkumpul bersama dengan keluarganya saat Lebaran. Chef Renata dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan seorang penyanyi dari grup ternama Yuvi dan Nuno, yaitu Dita. Agaknya hubungan yang terjalin sudah lama karena keduanya sudah banyak menyuguhkan beberapa foto bersama di sosial media masing-masing. Menjadi juri perempuan satu-satunya di MasterChef Indonesia season paling baru bukanlah perkara yang mudah. Chef Renata haruslah memiliki pengalaman yang bagus dalam hal memasak makanan. Dalam mengasah keahlian yang dimilikinya, Dara cantik berumur 25 tahun ini telah berhasil menyelesaikan studinya di luar negeri. Jurusan memasak yang dipilihnya adalah spesialis makanan Asia dan Eropa. Sebelum menjadi juri MasterChef Indonesia, Chef Renata mulai meniti karirnya dari menjadi sebuah koki di salah satu restoran ternama di luar negeri, yaitu Chef de Partie Restaurant Garance, dengan predikat Michelin Star. Selama kurang lebih setahun, ia menggeluti pekerjaannya. Setelah itu, untuk mengasah kemampuannya, Chef Renata juga ikut bergabung dalam Komisef. Tidak heran, jika pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya mampu membawanya menjadi salah satu juri perempuan dalam MasterChef Indonesia bersama dengan Chef Juna dan Chef Arnold. Dengan kehadirannya di MasterChef Indonesia membuat pertarungan di MasterChef Indonesia semakin menarik. Nah, itulah pembahasan kita mengenai biodata Renata Muluk. Jika ada yang kurang lengkap, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.